Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review kaca spion ya. Kaca spion itu biasa kita dapatkan di mobil, di motor. Tapi kali ini kita akan membahas kaca spion yang khusus untuk sepeda ya. Oke, pertama kali ini sepeda ada kaca spionnya ya. Bentuknya seperti ini. Ini namanya kaca spion untuk sepeda. Keren banget. Dan di sini dia ada bentuknya kaca spionnya seperti ini ya. Oke, jadi kita bisa melihat di belakang ya. Cuma bagusnya juga ini dia kaca spionnya ini dari plastik ya. Jadi dia anti karat, bahan-bahannya juga plastik. Dan dia bisa dikerakin ya, bisa dikerakin dia. Bisa dikerakin seperti ini ya. Jadi dia kacanya itu kaca cembung. Jadi ya, untuk mempermudah kita pada saat membelok jika kita menggunakan sepeda ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dia dari karet ya. Ntar kita akan coba pasang di sepeda dan bentuknya seperti apa ya. Ini dia. Nih. Jika Anda menyukai produk ini, Anda bisa beli di online shop. Harganya juga sekitar 20 ribuan ya. Oke. Ini bisa diputar-putar ya. 360 derajat, bahannya lumayan bagus ya. Itu dia bahannya, karetnya tebal. Dan ini sebagai tahan lama nih ya. Tinggal cantol aja dia. Dari plastik, jadi kalau pun kena air, dia nggak masalah ya. Oke, sekarang kaca spionnya ini udah terpasang di sepedanya. Jadi dia dipasangnya di handle-nya bagian luar ya. Jadi kita bisa melihat. Pada saat kita ingin belok ke kanan, kita bisa melihat di sini ya. Biasanya orang hanya simpan di sebelah kanan aja ya. Jadi ini hanya mempermudah kita untuk melihat kendaraan di sebelah kanan kita sebelum kita belok ya. Belok ke kanan atau sebelum kita ambil jalur ke kanan ya. Gampang sekali ini, tinggal dicantel aja di sini. Udah bisa ya. Dan dia tampaknya juga dia nggak buka murah-murahan ya. Karena katanya bagus banget ya. Dan ini bisa diputar nih. Tuh, bisa diputar. Bisa di-adjust. Nah, ini bisa turun naik juga dia nih. Tuh, ya bisa diatur seperti spion dalam pada motor atau mobil ya. Jadi sekarang sepeda kita ini udah dilengkapi dengan kaca spion. Keren. Ya, kita lihat ya. Ini cakep ya, bisa dimainin. Tuh. Atau bisa dibawa juga ya. Tuh. Bisa diputar ya. Sepeda kita juga jadi cakep ya, nggak bukan sepeda murah-murahan ya, udah cakep. Ya. Sepeda kita tambah mewah aja. Oke. Guys, demikian review dari kami, Ronatek, mengenai kaca spion sepeda. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar kaca spion ini ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next time guys.